Kali ini Miss Ayun akan mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan teman-teman kecil Nilby mengunjungi Bank Sampah saat Wika bersih sebagai penguatan tema minggu ini, yaitu lingkungan dan sampah. Yuk teman-teman, kita saksikan video teman kecil Nilby di Bank Sampah saat Wika bersih. Tadaa! Sayang. Semuanya tepuk tangan sekali lagi, bergembira, hore, berbentuk lingkaran-lingkaran sangat mudah membentuk.
2021. Kegiatan Mami Dulu ini adalah nyakuan dan hati-hati fokus. Hati-hati nah, fokus gak apa-apa sayang. Ya, sudah dilihat ada apa saja di sini. Nanti ini adalah area tempat kita memilah sampah, mencatat sampah, juga menimbang sampah di sini, teman-teman, lihat. Nah, ini dia alat timbangnya. Ini khusus alat timbang untuk timbang sampah. Ini saya. Apa itu? Tenda. Bagaimana kan peraturannya? Sopan santun, bicara yang baik dan jaga sikap. Dan dengarkan ibu guru saat berbicara. Buanglah sampah pada tempatnya. Ada lagi, silakan angkat tangannya membuat peraturan. Saya. Kan saya apa nak? Bermain hari ini bagaimana sikap kita? Tertib. Boleh mengantri teman-teman. Dan apa saja sih yang dilakukan teman-teman kecil Ilbi di bank sampah Satwika Bersih? Ada yang mau tahu? Ada yang mau tahu? Sebelum video ini dilanjutkan, jangan lupa nih, paling penting, jangan lupa untuk di-subscribe dan jangan lupa juga nih supaya teman-teman tahu video-video terbaru dari Taman Domain Official, yaitu tekan tombol lonceng. Kita mengenai sampah. Dengarkan cerita dari teman-teman Tongki ya. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman. Hari ini agar kita bisa menjaga kebersihan dan kesehatan teman kita.
apa sih teman kecil Yobi berkunjung ke bank sampah satu Ika Bersih? Kira-kira apa ya tujuannya? Kalau ada yang tahu, komen di kolom komentar ya. Berarti kita ngomongin apa yuk? Ini namanya sampah apa? Organik. Ada keadaannya. Nah, tunggu dulu, kita ngomong organik itu boleh? Nah, kenapa ini dinamakan organik? Karena dia dari alam, makanan, dan kalau dia dibuang, dia akan hancur menjadi tanah kembali bergabung sama alam. Nanti plastik ini sampai Audel punya cucu. Audel punya cucu ya. Audel jadi apa kalau Audel jadi cucu? Nenek. Sampai Audel jadi nenek pasti begini loh sampahnya. Gak berubah, tetap seperti ini. Masih bagus. Dia gak mau hancur. Kira-kira tambah banyak jadi gul. No. Tapi gunung sampah ya. Tapi gunungnya nggak indah ya, nggak kayak di puncak ya. Jelek. Rius. Rius apa ya? Dipakai kembali. Jangan langsung kita buang. Sampah organik seperti botol plastik akan di recycle. Recycle tuh didaur ulang. Didaur ulang itu apa ya kak? Nanti sampahnya dimancurkan dan dipakai lagi. Jadi setelah iya dibuat lagi, dihancurkan dulu terus dipakai lagi supaya bermanfaat. Tapi sampah, kenapa ya bang sampah mau ngambil sampah? Sampah kan bau ya. Semua ingin tahu bagaimana kelanjutan videonya dan apa saja sih yang dilakukan teman-teman kecil Ilbi saat Iseng. Nina. Sini yuk. Fokus. Antri ya teman-teman ya. Boleh antri teman-teman di belakang timbangannya. Bisa Bu Devi. Bisa hadir. Sampahnya apa? Nanti tadi Pak Sultan suruh di belakang. Kak Isa belakang sayang. Berapa Kak Isa? Pak Sultan ada botol plastik. Kak Isa botol
8, 6 campur. 022. Terima kasih. Sultan. Baca Sultan, botol. Baca Sultan, baca dulu. Botolnya dulu. Satu-satu. Baca. 0. Dibantu 3 2. Oke. Caranya nih, ada kardus kan di depan ya? Di kardusnya ada warnanya nih. Lihat semua. Warnanya apa saja nih? Ada warna apa aja nih? Hijau, merah, biru. Yang hijau untuk botol plastik. Ingat-ingat, hijau buat apa? Botol plastik. Hijau buat apa? Maaf kan. Biru apa? Merah? Kardu. Tetra pack apa? Tetra pack. Siap? Mengerti tidak? Mengerti. Jangan sampai salah loh. Ingat, hijau botol plastik. Merah kopinya juga ya. Merah apa? Jangan salah masuk. Tetra pack. Biru kah? Siap? Kita buka. 3 2 Allah. Biar cepet ya bunda ya. Ayo ayo ayo. Ayo lari kencang. Lagi. Good. Ada apa? Mari kak, mau bantu temannya nggak nih? Sepertinya ada yang salah di sini. Ayah sudah? Sudah rapi belum? Oke, good. Berapa itu? Dibaca, dibaca Sultan. Berapa ini? Ini baca. Nol, baca ini baca. Berapa angkanya? Satu. Berapa angkanya? Nol, enam. Oke, dapat 068 kali. Apa Sultan ya? Sultan kelompoknya siapa saja? Kelompoknya ada. Marike, Haiko, dan Seisam. Oke, untuk grupnya. Nah teman-teman, tujuan teman-teman kecil Lebih berkunjung ke Bank Sampah Safrika Bersih adalah, yang pertama, teman-teman kecil Lebih ingin mengenal apa itu reuse, recycle, dan reduce. Yang kedua, teman-teman kecil Lebih ingin belajar bagaimana sih cara memilah dan memilih sampah dengan baik. Ketiga adalah teman-teman kecil Yubi ingin mengenal bagaimana cara mendaur ulang sampah anorganik. Teman-teman, ini adalah buku tabungan dari Bank Sampah Satwika Permai. Iya Sultan. Ada uangnya. Nanti ketika banknya sampahnya sudah banyak dan catatannya sudah penuh, bisa ditukar dengan uang, betul. Sekarang pas ulang. Apa saja? Menonton apa? Menonton apa sayang? Eksperimen. Eksperimen. Apa lagi? Bikin anjing sama kupu-kupu. Dari apa? Ibu. Tanya flanel. Mama ngambil sampah-sampah. Mau ngambil sampah apa saja tadi? Sampah yang diambil. Botol. Apa lagi? Kaleng. Ya, Sultan. Apa lagi? Apa bisa? Oh, kasih makan kucing Sultan. Tidak lupa makan siang. Tidak lupa tidur siang. Sholat. Tidak lupa sholat zuhur. Tidak lupa
membantu ayah dan ibu di rumah. Tidak lupa membantu ayah dan ibu di rumah. My friends, we will be again. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Till we meet again. Goodbye, my friends. Sayonara, sayonara. Sampai berjumpa. Goodbye, Aisha. Goodbye, Sultan. And goodbye, Misail. Goodbye, Mr. Sigma. Goodbye, Mr. Sigma. Nah, bagaimana teman-teman? Video kali ini pasti seru kan? Semoga video kali ini menginspirasi teman-teman semua yang ada di rumah. Terima kasih teman-teman semua telah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi